Saudara Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP bercadang mengimport bekalan ayam sejuk beku bagi memastikan barangan keperluan itu sentiasa mencukupi. Menterinya Tan Sri Noh Omar berkata pihaknya melalui kedai koperasi atau KOPMAT sedang membawa masuk ayam sejuk beku dari luar negara yang dijangka mula dilaksanakan pada September dengan harga yang lebih murah. Kita akan membawa ayam daripada pada luar untuk kita gunakan sains apa ni logo COP Co-op untuk kita nak jual ayam ni di Co-op lah dan juga di pasaran. Tapi logo kita logo COP lah dan kita punya jaminan kita beri dia mesti lebih murah daripada harga di luar. Ini kita dalam proses sekarang ni. Beliau berharap langkah yang diambil kementerian itu dapat membantu kerajaan menampung keperluan pengguna selain negara tidak lagi berdepan masalah kekurangan bekalan ayam. Katanya kesemua ayam sejuk beku itu akan dipasarkan di semua cawangan KOPMAT di bawah kementeriannya di seluruh negara. Selain ayam sejuk beku, barangan yang telah dikenal pasti untuk dijual di KOPMAT termasuk beras, gula, tepung dan minyak masak.